Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan motor Honda Vario 125 dengan tipe CBS. Ya, ada fitur-fitur apa saja sih untuk Honda Vario 125 CBS terbaru keluaran tahun 2021 di bulan Mei ini ya. Kita simak selanjutnya. Jangan sampai di skip ya. Jangan sampai di skip dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar Honda lainnya atau seputar otomotif. Kita kembali lagi. Untuk motor Honda Vario CBS ini yang ada di belakang saya ini adalah warna komplitnya ya. Warna komplitnya Honda Vario 125 CBS itu cuma mengeluarkan dua warna, yaitu yang warna hitam dan warna merah. Sebelum kita simak videonya lebih lanjut, saya informasikan dulu untuk harganya. Untuk harganya ini Vario Honda 125 CBS dibanderol dengan harga Rp22.025.000 untuk OTR Jawa Tengah, khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya ya Sobat Honda. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Kita lihat untuk yang warna hitam dulu ya Sobat Honda ya. Untuk yang warna hitam, untuk dari totok speedometernya atau batok speedometernya kurang lebihnya seperti ini. Jadi warna hitam semua ya, full warna hitam, mempunyai warna yang glossy atau yang mengkilap. Sedangkan kita turun ke bawah lagi untuk cover lampu headlampnya kurang lebih seperti ini. Warna hitam mengkilap ya. Sedangkan untuk lampunya sendiri sudah menggunakan full LED. Oke. Kita bisa lihat ini untuk detail dari lampunya, mulai dari lampu sen, headlamp dan lampu senjanya sudah full LED ya teman-teman. Sedangkan kita turun ke bawah lagi untuk dari spakbornya itu seperti ini ya. Ada tulisan combi brake menandakan bahwa motor ini adalah mempunyai pengereman sistem combi brake system ya. Kita turun lagi ke bawah untuk dari shockbreaker-nya sendiri ini seperti ini. Ini warnanya warna hampir ke abu-abu ya hitamnya ya. Untuk dari ukuran ban sendiri itu ukurannya 80/90 ring 14 dengan merek ban IRC. Untuk dari pengeremannya sendiri menggunakan cakram dan dipercaya untuk mereknya yaitu merek Tokico. Yuk sekarang kita beralih untuk yang warna merahnya. Untuk dari Honda Vario 125 CBS yang warna merah ini, dari batoknya sudah kelihatan sekali ya bahwa ini mempunyai dua warna, yaitu warna merah dan warna hitam. Beda dengan tadi yang warna hitam itu full hitam, cuman ini mempunyai dua warna, merah dan hitam. Warnanya glossy juga. Kita turun ke bawah lagi juga, di sini ada dua warna juga. Untuk cover lampunya mempunyai warna merah glossy dan untuk dudukan plat nomornya mempunyai warna hitam glossy. Kita turun ke bawah, untuk headlampnya juga sama, sudah menggunakan full LED. Pembedanya lagi di sini ini warna merah dan di sininya itu warna hitam ya teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk dari sampingnya nampak seperti ini. Kita bisa bandingkan antara yang hitam sama yang merah. Tinggal selera masing-masing saja mau pilih yang warna apa. Untuk dari
leburnya atau spaburnya sama menggunakan kompilasi, ada tulisannya kompilasi sistem. Sedangkan untuk dari bannya juga sama, ukurannya 80/90, dan untuk dari pengeremannya cakram dan menggunakan merek Tokico. Ya, segitulah sekelompok informasi dari saya. Mangga yang barangkali ada yang mau berminat, tinggal selera saja untuk yang warna merah atau warna hitamnya. Barangkali untuk daerah Ketanggungan Brebes dan sekitarnya ada yang mau mengajukan motor, baik cash atau kredit, saya sudah menyiapkan nomor HP atau nomor WA di kolom deskripsi ya. Silakan yang mau komen-komen, barangkali ada unek-unek yang mau ditanyakan, terbuka untuk di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian informasi dari saya. Share jika memang ini informasi bermanfaat. Like jika memang teman-teman suka. Dislike jika memang teman-teman tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selalu jaga kesehatan.